Lah ini kelelor. Penake ning desa ngaret ning ngarepane suket akeh. Lembu nggih, sama lembu niki. Nggih, Bu. Oh, kelelor. Jadi di depan rumah sambil cari pakan sapi, nah itu jagungnya sekembakar. Ini aku senes jageng pete nggak ageng-ageng. Wah, gede-gede lor. Selain bertani, wong desa mesti opan-opan lor. Ras sapi, wedhus, le ayam, kaya-kaya sedanten gadah nggih le ayam. Ini desa piler parah ini pedet aku pun gembakar nih ini kejagungnya. Lelur kimbo marut telong nggih. Marut singkong lur mau dibuat damel apa nggih? Utri napa? Iya. Oh, buat utri lur. Ndangi. Godhok rampuk gek disawut ya bangga. Nyon-nyon dak. Oh. Berarti ngoten niku mungkin dicampuri klopo kali nganu gendhes. Heeh. Lelur. Bahane singkong. Arti gawe utri. Makanan desa, makanan tradisional gitu. Mbok ya gawe utri. Berarti kate enjing nek wae lek nganu maruti. Ora, yo suwi iki mang. Oh. Tak kira kate enjing. Nggih. Nggih, nembah nuwun. Jangane bong. Jangane bong. Bong itu apa ya bahasa Indonesia? Rebong lur. Mbok e nyayur bong. Nganu padus piyambak? Oh, Mbah Atun nggih nggih. Karena mbok ini anu lho, saudara nggih kali Mbok Atun? Ya anu adikku wae. Mbok Atun niku? Oh, nggih nggih. Niki mau buat utri mbok e. Tunggu aku ki mek telu sitok nek ana ae. Wong nggih Pak Panji nggih. Panji. Jenengan sing nomor pinten, Mbah? Nomor kali nggih, Pak Panji sing bajeng. Sing ragile Mbok Aten nggih. Iya. Nggih, nggih. Lah Mbah Sajuri teng pundi niku? Nang tegal. Pates Ramban? Ngaret. Oh, ngaret. Nek Ramban ki Mbah Samto. Oh. Iki ya mek ngaret sesengon. Nggih, nggih. Yane Mbah Samto. Oh, ijel-ijelan Ramban ngoten. Iya. Niki lur ngarep telone lek digodhog ndak empuk, disawet yo granyal-granyal arep mboke digawe utri lur. Engko entar dibungkusi daun pisang dilintingi lur digawe utri. Oke, buat sahabat desa terima kasih waktunya yang sudah menyempatkan nonton video ini. Doa terbaik kagem panjenengan semua ya. Kayak ginilah kehidupan di desa, kegiatan di desa pagi hari ini. Oke, kita lanjut keliling kampung lagi. Nggih monggo Mbok, nembah nuwun.
damel uruk-uruk niku. Oh nggih. Pun mboten dedak kan niku sing wingking. Oh sing pinggir niku. Nggih. Wonten 2 meter nggih. Malan lho iki lho Lur. Jadi sebelah ini jurang Lur. Lo tak teng wingking nggih. Sebelah ini jurang, jadi dedek Lur. Jadi uruke uwak ya. Nah, ini lho. Udah jurang tuh. Ini mau buat rumah ya. Jadi bawah kayak gini. Jurang. Oh iya 3 meter lebih. Enggak 3 meter lebih. Jauh. Enggak. Kayak ginilah. Arep enggak? Ya arep gawe omah lur nang desa ngene ngene ya mereng-mereng ngene iki dadi wis ya mrero to. Oke, buat sahabat desa terima kasih waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan semua ya. Ajak keliling kampung, keliling pedesaan, lihat suasana desa dan keindahan alam pedesaan ya, dan aktivitas penduduk desa di pagi hari ini. Oke ya sahabat desa, mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya ya. Saya minta maaf apabila nggak seperti biasanya ya, banyak interaksi karena suaraku rada entek lur, awak isik greges-greges. Mudah-mudahanlah video ini bisa menghibur panjenengan semua dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Saya ajak keliling kampung di pedesaan di pagi hari ini, nggak tahu uploadnya kapan. Buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal ya, salam rahayu. Dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, dengan alat seadanya ingin menghibur panjenengan semua. Nah, kayak masih ya ini wis mulai ngaret lor. Bidal kat enjing berarti mas? Tengah pitu? Nggih, nggih. Jam songnya pun panas ya ini. Gila nggih. Nah ini lor, ini di sini ada musola. Ini musola di Dusun Kaliduren ya, Desa Kali Tengah. Satu-satunya musola di sini ya. Di ujung perbatasan dusun, perbatasan desa dan perbatasan kecamatan. Di atas itu udah ikut Kecamatan Wonotirto ya. Dan di sini masih wilayah Panggungrejo. Kayak ginilah suasana desa di pagi hari ini ya. Di ngendi-ngendi bukit lur. Nah, kayak anak wong bangun gawe meja mbuh gawe lemari lur. Kayu kare akeh ning desa ya. Pokoknya terima kasih banget yang udah dukung sejauh ini. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah merasa besar ya. Tanpa panjenengan saya ini nggak ada apa-apanya dan nggak ada artinya lur. Ibarat gur bleduk. Pokoknya matur suwun yang udah dukung sejauh ini ya. Yang terus hadir, yang terus komen ya. Satu komen, satu like sangat berarti banget bagi saya. Untuk tambah semangat saya, motivasi saya untuk terus bikin video-video pedesaan untuk panjenengan semua ya. Dan mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan. Teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan. Dan selalu syukuri nikmat yang ada. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat iman, mudah-mudahan semua barokah ya. Banyak belum tentu cukup dan sedikit belum tentu kurang ya. Tergantung rasa syukur kita kepada Sang Pencipta ya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, selalu syukuri nikmat yang ada. Saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.